Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan kembali membuat cemilan ya, atau makanan berbahan dasar dari kentang, yaitu kentang goreng saus keju. Soal rasa tidak usah diragukan lagi ya, ini kenikmatan yang hakiki gitu. Rasanya sangat mantap surantap. Oke, kita mulai aja. Step pertama, kita siapkan kentang. Di sini saya memakai kentang ukuran 270 gram ya. Ini satu biji 270 gram, jadi range-nya antara 250 sampai 300 gram kentang. Sekarang kentangnya kita kupas lalu kita cuci bersih. Sekarang kentangnya langsung aja kita potong-potong kasar ya, atau kita iris-iris. Lalu kentangnya kita rebus sampai empuk, atau bisa juga kita kukus. Di sini saya sudah panaskan air ya, dan ini sudah mau mendidih. Langsung aja kentangnya kita masukkan. Kita kukus sampai empuk. Oke, kalau kentangnya sudah empuk ya, sudah hipu, udah bisa dicocol lah ya. Pokoknya udah mantap. Sekarang kita angkat. Selagi kentang masih panas, langsung kita haluskan ya. Untuk cara menghaluskannya bebas, mau pakai ulekan, manual, pakai sendok garpu juga oke. Yang penting halus. Kalau kentang sudah halus, kita masukkan atau kita tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu. Untuk merek dan rasanya bebas. Tambahkan juga sedikit garam. Masukkan 2 batang daun seledri yang sudah dicincang halus ya. Jadi saya ini daun seledri ambil cuma daunnya saja, udah dicincang halus sebanyak 2 batang atau bisa juga 3 ya. Dan ini ada 100 gram tepung maizena. Kita masukkan semua. Masukkan juga 1 sendok teh margarin atau mentega. Lalu semua bahan ini kita aduk merata. Diaduk sampai kalis ya, sampai benar-benar tercampur bumbu dan kentangnya. Supaya menghasilkan adonan yang kalis sempurna, saya akan mengaduninya atau menguleninya dengan tangan. Kita uleni ya, sampai benar-benar tercampur dengan sempurna. Kalau adonannya sudah kalis ya, udah enak banget nih, udah mantap lah. Sekarang kita akhiri aja pengulenannya. Kita masukkan ke dalam plastik bening. Di sini saya siapkan plastik bening ukuran 1 kg. Jadi adonan kentangnya kita masukkan. Kita ratakan ya adonannya. Di sini saya akan meratakannya menggunakan rolling pin. Jadi untuk cara meratakannya bebas, bisa juga pakai apa itu, botol ya. Oh ya, jangan lupa ya, ini kalau masuk plastik seperti ini, kita harus kasih uap atau udara. Jadi kita bolongi plastiknya dengan tusuk sate. Di sini juga boleh ya, biar gampang. Oke, kita ratakan ya. Sampai pojokannya harus terisi ya dengan merata. Kalau depan sini kita lipat aja. Nah, seperti ini lalu kita ratakan ya. Oke, ini kentangnya sudah digiling merata. Sekarang plastiknya kita buka. Kita gunting ya ujung sininya. Seperti ini. Lalu kita beset. Oke. Sekarang kentangnya kita potong-potong ya, untuk ukurannya sesuai dengan selera. Bisa juga menggunakan pisau.
Oke, udah selesai. Sekarang si kentangnya kita goreng ya. Kita siapkan minyak. Di sini saya sudah panaskan minyak di atas teflon. Dan ini minyaknya sudah panas dengan volume api sedang. Sekarang kentangnya langsung aja kita goreng. Jadi harus ekstra hati-hati ya memasukkan si kentangnya. Karena agak susah panjang-panjang gini. Saya goreng dengan volume api sedang, cenderung kecil ya. Jangan terlalu besar-besar, karena ini cepat matang. Biar garingnya merata. Ini kita pisah-pisah kalau ada yang lengket. Oke, ini kentangnya sudah matang ya. Udah berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Jadi sekarang kita angkat aja. Ini kita tiriskan, kalau ada sisa yang belum digoreng, kita goreng. Kalau kentangnya sudah ready, ini ya, udah siap. Sekarang kita bikin saus kejunya. Kita siapkan teflonnya atau apapun. Masukkan 1 sendok makan margarin. Lalu kita panaskan. Nyalakan dengan api sedang cenderung kecil. Tambahkan sedikit garam. 1/2 sendok teh tepung maizena. Sekarang kita tambahkan 120 ml susu tawar atau susu cair ya. Kita aduk merata. Kita tambahkan ini ada 1/2 sendok teh cabai bubuk ya, atau opsional kalau nggak suka kepedas bisa di skip. Kita aduk. Masukkan 1/2 sendok teh gula pasir. Terakhir kita masukkan 4 lembar keju slice, ini keju cheddar ya. Kita masak sampai kejunya larut dan mengental. Kalau kejunya sudah kental seperti ini ya, kekentalannya opsional sih. Saya udah kental-kental encer seperti ini, kita angkat aja. Ini kentang saus kejunya sudah ready ya. Aromanya sangat harum sekali. Pastinya harum dari kentang goreng dan juga saus keju. Oke, tidak usah tunggu lama-lama. Langsung aja sekarang kita icip-icip seperti apa rasanya. Kentang goreng saus keju. Wow. Rasanya sangat spektakuler ya, enaknya kebangetan nih. Pokoknya nggak salah lagi ya, kalau kentang dicocol dengan saus keju itu mantap surantap. Di sini juga rasanya, si kentangnya ini garing, renyah, crunchy pastinya dicocol dengan saus keju yang gurih dan sedikit pedas. Perpaduan yang sangat klop. Soal rasa nggak akan gagal deh, pokoknya sangat rekomendasi. Cara bikinnya sangat gampang dan bahan-bahannya super simple, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video kentang goreng saus kejunya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.